bahasa lokal, yaitu Bugis. Sutra disebut dengan Sabbe. Menengok ke masa yang lalu, aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola sutra sudah dilakukan secara turun-temurun, baik dalam skala industri rumah tangga maupun industri menengah. Proses pembuatan kain sutra membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan sedikitnya 15 orang dalam satu kali tahapan pembuatan kain. Sebelum menjadi benang sutra, ada proses yang cukup panjang yang dimulai dari peternakan ulat sutra. Proses ini mulai dari pemeliharaan ulat sutra, proses menjadi kokon, hingga akhirnya menjadi benang sutra yang siap ditenun menjadi sehelai kain. Kita dapat telur netas, baru 3 hari makan, dikasih makan dengan daun murbei. Ada memang khusus daun murbei itu, baru 3 hari makan, baru ada instar pertama, artinya tidur. Instar pertama itu 2x24 jam. Ulatnya tidur itu tidak makan. Baru setelah instar pertama, makan lagi selama 2 hari. Masuk instar 2. Begitu seterusnya sampai instar 4. Ini proses pengokonan. Tinggal 3 hari proses pengokonan. Dia akan membungkus dirinya jadi kepompong. Itu seratnya dia mengeluarkan air liur dari mulutnya. Bikin bundaran untuk membungkus dirinya. Dan bundaran itulah disebut kokon, dan itulah yang menjadi sutra. Adik-adik, setelah kalian menyaksikan video tadi, kita akan ke pertanyaan segmen 1. Apa hubungannya ulat dengan kain sutra? Ya, hubungannya adalah kain sutra dibuat dari kepompong ulat sutra. Adapun dalam pembuatan kain sutra memerlukan beberapa tahap. Dimulai dari peternakan ulat sutra, pemeliharaan, menjadi kokon atau kepompong, kemudian menjadi benang sutra, dan benang ditenun menjadi kain sutra. Demikian adik-adik jawaban pada segmen pertama. Sekitar tahun 50, seorang pengusaha yang lebih dulu sebenarnya berkembang, tenun ATBM itu ada di Pulau Jawa, terutama di Bandung. Kain tenun sutra Sengkang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan tenun sutra dari daerah lain, yaitu warna yang terang dan mencolok. Warna kain tenun ini pun menjadi makna tertentu dan penanda tersendiri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Selain warna, motif khas kain tenun sutra Sengkang juga menjadi ciri khas yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Meski seiring berjalannya waktu, motif-motif ini mengalami modifikasi. Selain motif-motif yang memiliki filosofi yang syarat dengan adat istiadat, ada juga motif lagosi yang beberapa tahun belakangan mempunyai tempat istimewa bagi para pecinta kain tenun sutra Sengkang. Motif lagosi diibaratkan sebagai perlambang cinta dan harga diri seorang perempuan Bugis. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan segmen 2. Kita belajar banyak mengenai kain tenun Sengkang. Apa yang kalian ketahui mengenai kain tenun Sengkang? Jawabnya adalah, kain tenun Sengkang adalah kain tenun yang terbuat dari kain sutra dan dibuat oleh suku Bugis di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kain tenun Sengkang memiliki motif khas yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain, serta memiliki warna yang terang dan mencolok. Selain itu, kain tenun Sengkang juga tidak dapat dipisahkan dari hari raya dan pernikahan suku Bugis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Berikutnya, kita masuk pertanyaan segmen 3. Jelaskan mengenai kain atau pakaian tradisional daerah kalian. Apakah ada persamaannya dengan kain tenun Sengkang? Jawabnya adalah,
Saya berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kain atau pakaian tradisional dari daerah saya adalah batik dan kain lurik. Sama dengan kain tenun sengkang yang dibuat dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Serta kain batik di wilayah kami juga sering dipergunakan pada acara resepsi pernikahan, sama halnya dengan kain tenun sengkang yang dikenakan pada saat acara pernikahan.